Kamulah roti hidup yang turun dari surga. Jikalau seorang makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan adalah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Tubuh dan darah Tuhan kita, Yesus Kristus, menjadi makanan rohani yang menguatkan dan menyelamatkan kita. Saudara-saudari, merayakan tubuh dan darah Kristus artinya merayakan pemberian diri Kristus menjadi santapan yang hidup. Tubuh dan darah adalah satu kesatuan dalam hidup manusia. Tubuh dan darah Tuhan juga menggambarkan seluruh kepribadian Tuhan. Maka merayakan hari raya tubuh dan darah Kristus berarti merayakan pemberian diri Kristus yang total. Pengorbanan total bagi manusia yang menjadi santapan, sumber kekuatan untuk melanjutkan perjalanan menuju kehidupan kekal. Yesus mengorbankan diri, rela menjadi korban mati agar kita memperoleh santapan rohani yang menjadi sumber kekuatan bagi kita untuk menapaki perjalanan menuju Yerusalem surga. Saudara-saudari, hari ini saudara-saudari kita akan menerima sakramen Kristus. Artinya menerima karunia Roh Kudus yang dijanjikan oleh Yesus. Menerima sakramen, menerima karunia Roh Kudus berarti menerima semangat yang ada dalam diri Yesus. Semangat yang ada dalam tubuh dan darah Kristus. Semangat apa yang ada dalam tubuh dan darah Kristus? Semangat berbagi, semangat peduli, semangat menyembuhkan, semangat memaafkan, semangat mengorbankan diri, semangat untuk mengasihi yang lain. Inilah roh, inilah semangat yang akan dicurahkan kepada kamu pada hari ini. Maka tugasmu adalah memelihara, membuat berkobar semangat itu dalam dirimu. Caranya bagaimana? Tetap menjalin relasi dengan Yesus dalam doa, perayaan sakramen, deposi, dua pribadi. Dengan demikian, semangat Yesus untuk memberi diri, semangat Yesus yang mempunyai hati yang peduli, semangat Yesus yang mempunyai hati yang berkobar untuk mengasihi, semangat Yesus yang mempunyai hati untuk mengampuni, semangat Yesus yang mempunyai hati peduli, juga tumbuh berbuah dalam dirinya. Mari kita mohonkan rahmat Allah agar Roh Kudus, Roh Yesus, semangat Yesus dicurahkan kepada kamu hari ini yang membuat kamu tumbuh dan berbuah sebagai murid-Nya.